Sal, jujur, William yang ngituin kamu ya. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya, Salma yang sampai sekolahan, kemudian terlihat Argo yang curiga telah terjadi sesuatu pada Salma. Oh, ini sahabat kamu, Sal. Kamu bahagia, aku bahagia. Kamu sakit, aku juga sakit. Dan tentu saja mendengar kata-kata Argo itu, Salma pun semakin sedih dibuatnya. Apa aku gak bisa hidup tanpa Salma, Din? Sedikit pun gak ada tempat buat aku di hati kamu. Sementara itu di kantor terlihat William yang lagi curhat sama Dinda. William mengatakan kalau dirinya gak bisa tanpa Salma. Dan tentu saja Dinda sedih banget ya mendengarnya. Salma, lu apain? Kalau lu gak bisa jaga istri, mending gak usah nikah. Kemudian di waktu yang berbeda, terlihat di sini Argo mendatangi William. Sepertinya Argo itu sudah sangat marah besar pada William. Salma tuh gak pantas buat lu. Dan tentu saja kata-kata Argo itu memancing emosi William. Tentu saja William gak menyangka kalau Argo akan berkata-kata seperti itu. Jangan bunuh. Dan di akhir trailer kalian bisa melihat ya bagaimana suasana yang begitu sangat menegangkan. Di sini terlihat kedua-duanya sama-sama emosi. William benar-benar gak suka karena Argo sudah mencampuri urusan pribadinya. Dan di sini Argo pun gak terima karena William sudah membuat Salma menderita. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti perseteruan antara Argo dan juga William. Karena di sini terlihat ya Argo itu gak terima banget Salma diperlakukan seperti itu pada William. Kemudian terlihat juga William yang gak terima karena Argo terlalu ikut campur urusan keluarganya bersama dengan Salma. Nah tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya. Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.